Yang saya hormati Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib yang insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga negara kita, mari kita sama-sama menjaga daerah kita khususnya di Kabupaten Goa. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dilimpahkan rahmat, beribu-ribu rahmat kepada kita semuanya, oleh kita semua sama-sama memakmurkan masjid kita, pengajian kita.